Menyambut tahun baru Imlek, banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya dengan tampilan kuku baru yang cantik dengan motif tikus. Ditambah goresan warna merah semakin menambah meriah tampilan Anda. Berikut liputannya. Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam menyambut tahun baru Imlek, seperti memasang lampion, memasang pohon rezeki, dan salah satunya tampilan kuku tangan yang baru agar semakin menambah semarak pada perayaan Hari Raya Umat Konghucu. Seperti yang terlihat di salah satu salon kuku di Grand City Surabaya, di mana mereka menyediakan jasa mencat kuku dengan motif tikus. Hal ini tentu karena tahun ini memasuki tahun tikus logam. Maksudnya yang ini loh, kok gak matching? Merah gold itu identik kebanyakan sudah family ya, itu sudah identik untuk Imlek merah sama gold. Kalau sekarang juga musimnya juga kita kombin sama yang peach sama yang nude, jadi bisa buat anak-anak remaja gitu. Kalau merah gold kan kebanyakan orang tua, ibu-ibu, dan kalau merah sama gold memang sudah identik tema Imleknya. Berarti sekarang biasanya lebih ke warna-warna fashion? Ya, lebih ke fashionnya sekarang yang nude, warna-warna peach, kan sekarang banyak remaja-remaja yang suka warna-warna yang seperti itu. Tentu dengan tampilan kuku yang cantik akan menambah rasa percaya diri saat berkumpul dengan keluarga ataupun kerabat dalam perayaan tahun baru Imlek. Husni Habibullah, Surabaya TV.